This is the Living Word. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu." Apa maksud dari kebenaran firman Tuhan? Maksudnya adalah supaya setiap orang percaya di muka bumi ini harus memuridkan orang lain menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus dan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Dengan cara ini kita bisa jadi berkat buat orang lain dan bisa memberkati bangsa dan negara kita, Indonesia. Pertanyaannya adalah, buah apa yang saudara sudah lahirkan selama Tuhan memilih dan menetapkan engkau ada di dalam dunia ini? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.